Baru-baru ini viral seorang mahasiswa yang merayakan acara wisuda yang dinilai beda dari yang lain. Pasalnya, seorang mahasiswa itu justru menunggangi sapi saat menghadiri acara wisudanya. Dalam video yang diunggah akun TikTok berikut, seorang pria lengkap dengan pakaian toga sambil berjoget di atas sapi setelah menjalani prosesi wisuda. Diketahui lokasi video tersebut direkam di depan gedung Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sontak keberadaan sapi yang berukuran besar itu menyita perhatian orang-orang di sekelilingnya. Para rekan-rekan wisudawan yang lain juga turut heboh dengan aksi pria di jalanan kampus ini. Video tersebut menjadi viral dan menuai beragam komentar dari para warganet.